Daya faham tentang keadaan kita, Aisyah. Dia tak kisah. Mungkin abang tak kisah. Tapi saya, ha? Saya tak kenal perempuan tu. Tiba-tiba je si Murad nak bawa kat sini jumpa kita pula. Kita tak tahu pun latar belakang dia. Perempuan tu janda beranak satu. Suaminya dah meninggal. Suraya, untuk pengetahuan awak, Murad pernah bawa Aisyah datang ke sini. Dan saya dah jumpa dia. Apa? Kenapa saya tak ada beritahu? Apa cerita ni, bang? Ha? Bila masa Murad datang bawa Aisyah ke sini? Kira-kira 2 bulan lalu. Masa tu awak tak ada di rumah. Awak ada urusan di kampung seberang. Murad sendiri yang minta saya rahsiakan hal ini dari pengetahuan awak. Dia tak mahu di sini. Oh, selama ni awak berpangkat dengan Murad, ya? Baguslah tu, bang. Awak tahu tak apa perasaan Diana nanti? Kalau dia tahu atuk kesayangan dia sepahat dengan bapak dia dalam perkara ini. Awak kan tak tahu Diana tak suka perempuan tu. Ha? Dia takut pisang berbaru kali. Jadi macam kes Anita pula nanti. Ruaya, kita tidak boleh nilai orang dari luaran saja. Ha? Anita tidak boleh kita samakan dengan Aisyah. Mereka tu jauh berbeza. Macam langit dengan bumi. Wajahnya tenang aja. Boy, sokong kuat nampak? Ini bukan soal sokong, Ruaya. Tapi apa yang saya lihat, ha? Murad telah membuat pilihan yang tepat. Aisyah tu wanita yang baik. Tak tinggal solat, tutup aurat dan tinggi budi bahasanya. Ha, bukankah ini ciri-ciri untuk menjadi seorang isteri yang baik? Baiklah, Murad. Demi awak, saya sanggup kembangkan awak balik kampung minggu depan. Memanglah sebenarnya saya nak sangat jumpa dengan mak awak. Terima kasih, Aisyah. Terima kasih. Saya yakin ibu saya akan menyenangi awak bila dia bertemu dengan awak nanti. Cuma satu je. Kalau bolehlah, saya nak minta izin awak. Boleh tak kalau kita bawa Hani sekali? Oh, awak nak Anis ke sekali? Kenapa tidak? Itu kan lebih baik, kan? Dan saya lebih senang kalau Anis ke sekali. Anis kan manja dengan saya. Yalah, saya ini bakal jadi ayah dia, kan? Iyalah tu. Tapi Diana, Diana ada tak nanti kat kampung? Saya tak pasti. Kenapa awak tak mahu dia ada sama, kan? Tak, bukan macam tu. Cuma saya tak naklah nanti kalau masa ada saya timbul kekecohan ke apa ke. Jadi tak sedaplah, kan? InsyaAllah. Tak ada apa-apa yang akan berlaku, InsyaAllah. Yang penting, niat dia ikhlas, kan?